السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahral dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين إلى قوله خاتمة هذا العمر fi asya tata'allaku bima taqaddam wa tattasilu bih. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Al hadith. Penutup pembahasan umur yang keempat. Dalam pembahasan ini menjelaskan, membahas perkara-perkara yang berhubungan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan sebelumnya menghadapi dahsyatnya kiamat dan apa yang ada setelah kiamat dari mizan, hisab, sirat dan yang lain sebagainya, yang mana semua itu adalah hal yang sangat berat, hal yang sangat sulit, karena masing-masing menghadapi dirinya sendiri dari hasil perbuatannya di atas dunia. Karena itu ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ada orang yang kebingungan, lari ke kanan, ke kiri, depan, belakang, atau barat, timur, utara, selatan. Itu semua karena perbuatan yang ia lakukan semasa hidup di atas dunia. Tentunya dari keburukan, kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran. Sedikitnya, banyaknya, kecilnya dan besarnya. Tapi mereka yang melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah akan selamat, akan terhindar dari kesusahan, kesulitan, kesedihan pada hari kiamat dan semua yang terhubung dengan kiamat. Lah, dalam hadis ini atau penutup pembahasan umur yang keempat, beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyampaikan kepada kita solusi, jalan keluar bila kita ingin menghindar, menjauh, tidak mendapatkan kesulitan, kesedihan, kesusahan di hari kiamat dan setelahnya. Disebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama
yang dapat menghindarkan kita dari kesedihan, kesusahan pada hari kiamat dan setelahnya, yaitu man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunia. Siapa yang melonggarkan, siapa yang mengangkat, menjauhkan, meringankan dari seorang muslim. Apa yang diringankan? Kurbatan. Satu masalah yang besar, satu masalah yang berat dari seorang muslim. Jadi kalau kita bisa meringankan beban satu orang muslim, di sini Rasulullah memakai kata kurbatan. Karab atau kurab itu beban yang sangat berat. Beban yang sangat berat. Jadi bukan beban kecil, bukan beban yang remeh, kecil. Kalau beban kecil, masalah kecil, insya Allah orangnya bisa mengatasi. Tapi di sini adalah beban yang berat, yang orangnya sendiri itu sulit mengatasinya, berat. Kalau dia bisa meringankan beban tersebut, apalagi menghilangkannya. Beban apa? Tentunya beban dunia, bukan beban akhirat, beban dunia. Lah disebutkan beban dunia itu diantaranya, kalau dia punya hutang, kita beri tempo yang cukup panjang agar dia tidak bingung, tidak repot, tidak merasa berat untuk melunasi. Jadi nyantai sebisa kamu. Tapi orang sekarang dikaitkan ngunuh, bukan rempelo yang diambil sudah, dikai hati jaluk rempelo, bukan. Orang sekarang enggak seperti itu, dikai hati jaluk nyowo, enggak tahu diri. Dikasih keringanan untuk ngelunasi tapi enggak tahu diri, melupakan utangnya bukan? Orang sekarang dilalekno, ditagih terus. Waduh, utang ambil uang ini ditagih tok. Repot. Utang itu kewajiban kamu membayar. Ditagih apalagi sudah jatuh temponya, jangan ngeroweng. Apalagi ngilang atau malah menunda. Itu termasuk kedzaliman kalau bisa melunasi atau bisa membayar walaupun sebagian tapi dia menundanya, itu adalah kedzaliman. Matlul ghani dzulmun. Enggak boleh menunda. Apalagi bisa. Nyantai. Dzulmun, kedzaliman itu. Orang sekarang seperti itu, kalau dikasih utang gampang no ngelunasi. Nabi itu utang enggak berani. Kalaupun utang ninggal jaminan Nabi. Sekiranya jatuh tempo enggak bisa melunasi, jaminannya itu boleh bagi orangnya menjualnya. Kalau bahasa kita enggak dek no. Tapi bukan kemudian yang ngutangi tadi itu boleh menjual dengan harga semaunya. Kemudian enggak ada yang dikembalikan kepada pemiliknya misalnya kalau lebih. Enggak. Dijual dengan harga umumnya, kalau misalnya itu lebih dari hutangnya berarti yang lebih dikembalikan kepada yang punya barang. Dia hanya mengambil ukuran utangnya. Sekarang kan enggak sarno tak terugi pokoknya duit kembali. Lah ini yang ngutangi mana sati, sing diutangi yo mana sati. Orang sekarang
yang diajarkan oleh Nabi, meringankan, jadi melonggarkan orang yang punya utang tadi itu. Sampai kapan? Sampai dia mampu. Orang sekarang ini dilonggarkan, selain ngenteng no, ngerosot nak duit terus. Ya apa, belum ada ini. Saya masih ada keperluan untuk ini, maring ini. Terus ngunuin, belum ada, mbok sampai kapan? Akhirnya belum ada sampai mati, ahli waris sing nanggung. Enggak, ahli warisnya cuci tangan, yang utang kan bapak saya. Enak lek ceritanya kayak ngono, utang mandek nangang bapak mati. Anak enggak mau lulusan, utang kan tanggungan bapak saya, bukan saya. Yang utang kan bapak saya. Yang seneng-seneng dengan uang itu kan bapak saya, bukan saya. Padahal warisan itu tidak dibagi kecuali setelah melunasi utang. Utangnya bapaknya tadi dilunasi, sisanya itu baru diwariskan. Lah kalau lah bapak utang, ya salah iso nak duwe apa-apa anake. Gembayar utang mang. Lah sebagaimana perintahnya Allah, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisara. Kalau misalnya yang hutang tadi itu belum mampu. Belum bisa membayar karena memang enggak ada, fanadziratun ila maisara. Tunggu, sampai kapan? Sampai mampu. Wa in tasaddaqu fa huwa khairul lakum. Kalau kamu bebaskan utangnya, dibebaskan utangnya, wis tak bebasno utangmu, ya berarti dia enggak punya kewajiban membayar. Fahuwa khairul lakum, itu terbaik bagi yang mengutangi. Jadi yang terbaik bagi yang mengutangi bukan menunda tapi membebaskan utangnya. Nah, siapa yang siap? Nah, utang. Hah? Loh, ini termasuk apa? Termasuk meringankan beban berat seorang muslim dari urusan dunia. Ini satu contohnya. Lah meringankan beban itu dengan apa? Dengan apa yang kita bisa. Kalau kita punya harta, dengan harta kita meringankan bebannya, ya dengan harta kita. Kalau kita punya jabatan, dengan jabatan kita. Kalau kita punya ilmu, ya dengan ilmu kita. Dan yang lain sebagainya. Ya. Lah apa yang kita dapatkan dari Allah ketika kita meringankan beban seorang muslim? Satu beban kita ringankan atau kita hilangkan, kita angkat darinya. Apa yang kita dapatkan? Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan ringankan satu kesusahan, satu kesedihan dari kesedihan-kesedihan atau kesusahan-kesusahan yang ada pada hari kiamat. Jadi Allah ringankan penderitaan. Siapa penderitaan siapa? Penderitaan orang yang meringankan penderitaan seorang muslim ketika di atas dunia. Penderitaan yang mana yang diringankan oleh Allah? Penderitaan-penderitaan atau kesusahan-kesusahan yang ada pada hari kiamat. Nah, ini sudah diceritakan. Penderitaan-penderitaan atau kesusahan yang ada pada hari kiamat sudah menjadi pembahasan kita. Termasuk sirat, mizan, hisab, dan apa yang terjadi pada hari kiamat dengan tulul, mogif, lamanya, ya, sidang, dan yang lain sebagainya. Lah satu penderitaan atau satu kesusahan, kesedihan yang ada pada hari kiamat diringankan oleh Allah untuknya. Atau diangkat oleh Allah darinya. Ini satu masalah. Kalau kita meringankan. Apalagi kalau kita meringankan bukan satu masalah, beberapa masalah atau dari beberapa orang. Lah ini mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada yang lainnya. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah, ta'awanu alal birri wat taqwa, ta'awanu saling bantu, saling tolong. Bukan semuanya pribadi, sampai kapan? Kerja pribadi,
Senang-senang pribadi, jalan-jalan pribadi, belanja pribadi, pribadi, pribadi. Rasulullah, Nabi kita tidak mengajarkan seperti itu kepada kita. Kemudian kita mengatakan kita pengagum beratnya, pencinta beratnya. Mana yang diajarkan Nabi? Dalam kehidupan kamu enggak ada. Kesenangan yang kamu tuntut pribadi kamu, kita, kamu dahulukan. Kesenangan kamu, bagaimana senangnya kamu, kamu dahulukan. Kesenangannya umat enggak kamu dulukan. Kepentingan umat enggak kamu dulukan. Kepentingan kita dahulukan. Wah, enggak bisa saya tunda. Enggak bisa. Ini kita ini makhluknya Allah, hambanya Allah. Kesenangan kita itu di bawah kaki. Kesenangan Allah, kesenangan Rasulullah itu ada di atas. Mau enggak mau harus kita dahulukan daripada kesenangan kita. Jalan-jalan, belanja-belanja, ya, nyantai, itu kesenangan kita. Lihat kehidupan Rasulullah. Padahal makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Tapi apakah kemudian Rasulullah itu jalan-jalan sama istrinya, nyantai dengan keluarganya? Enggak. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjabat dengan jabatan yang tinggi di masanya. Apakah kemudian nyantai dengan keluarganya? Enggak. Sebelum menjabat sudah sama keluarga itu sebutuhnya, selainnya membantu menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, dalam menegakkan agama Islam dan yang lain sebagainya. Apalagi ketika menjabat diberi wewenang kewajiban yang lebih besar. Akhirnya Pak, siangnya enggak pernah tidur, enggak pernah istirahat. Malamnya enggak pernah tidur karena siang menjalankan kewajiban dia sebagai pemimpin untuk masyarakatnya, malam menjalankan ya, ibadah sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini lah ketika kita melonggarkan satu masalah besar berat dari seorang muslim, Allah akan longgarkan masalah berat kita di hari kiamat. Jadi masalah berat kita di hari kiamat akan dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Kita ini diwajibkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Nah, termasuk kepada sesama manusia, lebih khususnya sesama muslim. Sesama manusia, muslimnya, kafirnya, lebih khususnya sesama muslim. Jangankan kepada manusia, kepada binatang diperintahkan untuk berbuat baik. Mau korban ini, enggak kemudian karena hewan mau kita sembelih dibantang-banting, mari ngundasi diinjek, ngasap pisau di depannya misalnya, krak 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 krak, ya, disembelih satu di hadapan yang lainnya, itu enggak ihsan, itu tidak berbuat baik kepada binatang. Yang diperintahkan oleh Rasulullah kata bil ihsan, Allah mewajibkan kita berbuat baik kepada siapa? Ala kulli syai, segala sesuatu, hewannya, manusianya, hewannya dan manusianya. Makanya ada adab ketika menyembelih, pisaunya ditajamkan, kemudian buat nyaman yang mau disembelih, bukan di seperti orang mau bunuh orang loh, musuhnya tanpa diketahui musuhnya tadi itu loh. Oh, ditidurkan di hotel, dijamu dengan makanan racun. Oh, itu membunuh dengan apa? Menyenangkan yang mau dibunuh. Oh, tidurnya hotel, hotel bukan hotel biasa, bintang 5. Makanan yang disajikan nikmat-nikmat, tapi kata dipateni.
Loh itu fal yurih dabihatahu, nyamankan, enak no yang mau disembelih tadi itu, bukan krodak. Wah, ya, main MMA ini, ya. Nah, ini salah. Itu kepada binatang, apalagi kepada manusia. Lebih khususnya seorang muslim, seorang mukmin. Lalu waman satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah, siapa yang menutupi keburukan seorang muslim maka Allah akan menutupi satu keburukannya di dunia dan di akhirat. Keburukan aib seorang muslim yang tidak diketahui oleh yang lainnya jangan diumbar, jangan diceritakan kepada yang lain. Fulan melakukan ini, fulan melakukan itu, fulan ini gini, fulan gitu. Ini jangan. Kalau itu adalah aib, itu adalah keburukan yang tidak diketahui oleh orang lain, kamu mengetahuinya, maka jangan cerita-ceritakan kepada yang lain. Kalau kamu ceritakan kepada yang lain, namanya apa? Ghibah, ngerasani. Lah ngerasani itu keburukan yang diperintahkan oleh Allah untuk kita hindari. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Rasulullah pun juga memerintahkan kita untuk menghindar. Wala tadabaru. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Katanya Rasulullah, jangan ngomong satu sama lain di belakang. Fulan gini, fulan gitu. Ini ngomong berdua berarti dengan temannya. Apa wong iki ngene. Atau ngerasani. Dilarang. Lah kalau kita misalnya menceritakan app-nya orang itu ngerasani, walaupun memang benar terjadi. Karena ngerasani itu kalau bohong berarti fitnah. Kalau benar itu berarti riba. Dan sama-sama buruknya, sama-sama buruknya. Karena itu kita nggak boleh. Kalau kita mengetahui app-nya, sudah. App itu hanya di kamu, di kamu. Jangan cerita-ceritakan. Walaupun itu adalah musuh kamu, walaupun musuh kamu, apalagi kalau dia bukan musuh kamu, lebih-lebih kalau dia teman kamu, musuh loh. Ada app-nya, jangan cerita-ceritakan. Wah, kesempatan, ini musuh saya, diumbar. Nah, seperti yang terjadi kalau sudah mau menyalonkan dirinya di apartemen, apa di departemen. Wah, supaya dia yang menang, app-nya yang lain diumbar, terus di-expose. Nah, ini larang. Larang, dilarang sama Allah, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi yang diperintahkan kita menutupi. Wis, kamu tahu, ya wis kamu tahu. Ada apa perlunya yang lain tahu? Lah faedahnya ketika kita menutupi aibnya, ya, kita menutupi aibnya padahal kita seorang manusia. Bisa keperucut. Bisa keluar dari kita. Tapi ketika kita berusaha menutup aibnya, Allah akan menutup aib kita. Lah pertanyaannya, apakah orang yang kita lihat yang punya aib? Kita enggak punya aib. Terkadang kita aib kita lebih besar dari orang yang kita ketahui aibnya. Ada orang punya aib kita mengetahuinya. Mungkin aibnya dia masih kecil. Aib kita lebih besar. Tapi masalahnya berbedanya kalau dia ketahuan, kalau kita enggak ketahuan. Lah ketika kita menutupi app-nya dia yang lebih kecil dari app kita, lah app kita ini ditutup sama Allah. Yang menutup siapa? Allah. Kita menutup app orang tadi itu di mana? Di dunia. Tapi di akhirat app-nya bisa dibongkar sama Allah. App-nya orang tadi itu bisa dibongkar sama Allah. Karena tidak ada kesalahan yang ada di dunia ini dari kita kecuali nanti semua akan mengetahui masalahnya. Fulan gini akan ketahuan di akhirat. Tapi berkat kita menutupi aib saudara kita, Allah tidak akan membongkar aib kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat.
Jadi app yang kita miliki yang lebih buruk, lebih besar dari orang yang kita ketahui app-nya ini, app kita ditutup oleh Allah bukan hanya di dunia. Di dunia enggak ada yang mengetahui app kita, di akhirat juga ada yang tidak ada yang mengetahui. Yang kita tutup app-nya, bisa jadi di akhirat dibongkar sama Allah app-nya. App-nya fulan. Kita misalnya tahu app-nya 10 orang. Lah mungkin 10 orang ini app-nya dibongkar sama Allah di akhirat. Di dunia dia selamat karena kita menutupi. Tapi di akhirat belum tentu mereka app-nya selamat. Bisa jadi ketahuan, dibongkar sama Allah. Yang bongkar Allah, bukan kita. Yang bongkar Allah. Atau juga dari penyaksian kita yang membongkar app-nya. Tapi app kita aman, tertutup rapat. Siapa yang menutup? Allah. Kalau Allah yang menutup, enggak mungkin kebongkar. Ditutup sama Allah di dunia, sehingga tidak ada satupun orang yang mengetahui aib kita di atas dunia. Lalu Allah juga menutup aib kita tadi di akhirat. Makanya punya mulut dijaga. Punya mulut ini jaga, jangan aibnya orang diumbar. Nah, terkadang orang ini pintar menyebarkan aibnya orang, dia tidak sadar dia punya aib lebih besar, lebih banyak dari orang tersebut, yang mungkin orang bisa mengumbar aibnya juga. Dan kalau diumbar, mungkin dia justru lebih malu daripada orang tersebut. Karena itu punya mulut jaga. Jangan suka ngumbar aibnya orang. Kalau misalnya kita ketahui aibnya orang, kita cerita kepada yang lain, itu ceritanya itu disamarkan. Seperti di TV-TV itu loh. Kadang disampaikan wajahnya enggak dilihatkan, suaranya dirubah. Untuk apa? Nama samaran. Seperti itu, kita kalau mau nyampaikan app-nya orang, ada orang melakukan seperti ini. Dia enggak tahu bahwa perbuatan seperti itu ini. Loh, sehingga yang kita bercerita dengan dia, dia enggak tahu siapa yang kita maksud. Enggak ada masalah. Sebagai pelajaran untuk yang lainnya atau untuk orang yang kita ceritani. Nah, tapi kalau fulan senengane ngene, fulan iku ngene, wah. Bongkar app-nya orang. Mari ngono app-nya kamu dibongkar sama Allah di dunia. Mari ngono app-nya kamu dibongkar di akhirat. Di dunia dibongkar, di akhirat dibongkar. Nauzubillah min zalik. Nah, karena itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keringanan, kelonggaran dari segala permasalahan yang ada di atas dunia, di akhirat, di barzakh. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.